Menurut pemiliknya yang dikenali sebagai Uni 41, tercetusnya idea tersebut adalah semata-mata sebagai tanda penghargaan kepada mereka yang cemerlang. Uni berkata kebiasaannya selepas mendapat keputusan SPM, mereka meraikan bersama keluarga tetapi tidak salah baginya untuk sama-sama berkongsi kegembiraan dan rezeki dengan menyediakan makanan percuma kepada pelajar berkenaan. Katanya, penebusan chicken chop selama 2 hari bermula hari Jumaat dan berakhir semalam iaitu pada 9 Jun dan 10 Jun 2023. Tambah Uni yang juga graduan undang-undang dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA, penghargaan itu bermula sejak 2015. Uni berkata hidangan percuma yang diberikan adalah set makanan barat iaitu chicken chop. Seorang pelajar Ahmad Zaim Irfan Muhammad Zaki 18 yang mencapai keputusan cemerlang 11A1B dalam SPM berkata dia dan rakannya dimaklumkan berkenaan menu percuma itu melalui tangkap layar Facebook yang dihantar ke WhatsApp rakan-rakannya. Rizal alhamdulillah dapat 11A1B. Dan saya nak ambil aircraft engineering. Seorang lagi pelajar yang dikenali Ili 18, dia mencapai keputusan 8A dalam SPM gembira dapat menikmati makanan percuma yang disediakan di kedai Uni. Anak bongsu daripada 4 beradik itu merancang untuk menjadi seorang guru dan dia bakal melanjutkan pelajaran di institut perguruan. Dia yang datang bersama kedua ibu bapanya sempat memberi tips untuk adik-adik yang bakal menduduki SPM tahun ini. Oh, benda penting yang kena kena adab boleh dengan ibu bapa, dengan guru-guru. Lepas tu kena study hard lah, study smart. Okay. Rizky di kafe menyediakan lebih 100 menu termasuk menu paling laris, nasi ayam penyet, chicken chop dan spicy ramen cheese. Uni berkata kedainya dibuka setiap hari bermula jam 2.30 petang hingga 11 malam kecuali Selasa.